forget semua ni orang tu. Setiap kali menjelang Aidilfitri, kita selalu merindukan air tangan orang-orang tersayang yang telah lama pergi meninggalkan kita. Setiap kali melihat ketupat, saya akan terkenangkan cerita orang-orang tua tentang makna dan falsafah besar di sebalik hidangan ini. Anyaman untuk kelongsong ketupat ini sendiri mempunyai pengertian indah, menggambarkan bagaimana kita memiliki ketinggian budi dan ilmu yang sudah lama. Bila saya sebutkan lama, ya, ketupat telah menempuh hayat yang memang lama. Ini kerana secara sejarahnya, ketupat pernah menjadi makanan istimewa di Biara Sriwijaya dan juga Candi Majapahit sebelum diguna pakai Kerajaan Demak sebagai juadah khas. Wali Songo, yakni Sunan Kalijaga, memanfaatkan budaya kaum tani Pulau Jawa lantas mempakej semula ketupat sebagai makanan khas umat Islam pula. Jadi, ketupat diraikan sebagai hidangan agama Buddha, Hindu dan setelah itu Islam. Waktu inilah ketupat dipersembahkan ketika perayaan Lebaran Ketupat, iaitu perayaan pada tarikh 8 Syawal atau hari ke-8 Aidilfitri, di mana penganut Islam berpuasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Tak lengkap orang Melayu membuat sesuatu tanpa falsafah. Apakah falsafah ketupat? Ketupat asalnya bermakna kupat atau mengaku bersalah, justru bertaubat. Itulah puncanya ketupat dikaitkan dengan hari fitrah atau hari raya selepas sebulan berpuasa. Menganyamnya saja memerlukan sifat sabar dan tekun. Ia mendidik kita untuk sentiasa berpegang kepada dua sifat ini. Menyiapkan ketupat pula membawa makna besar dalam tradisi kita. Ketupat adalah sebuah simbolik untuk sentiasa menjaga kebersihan hati dan nurani. Tahukah anda, ketupat itu dimaknai dengan lambang empat arah mata angin utama, iaitu timur, barat, selatan dan utara. Jadi, apapun arah seseorang itu, ia akan tetap berhalakan kiblat dan tuntutan berakhlak baik antara lain saling memaafkan. Anyam ketupat bawa belayar. Diletak pula di atas peti selama sebulan menahan sabar. Kini tiba masa di Aidilfitri. Sebalik yang tersurat, ada yang tersirat. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.